Satreskrim Polres Pasuruan Kota merilis keberhasilan mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan. Ada 4 pelaku, ini berbeda kelompok, ada 2 kelompok ya. Yang satu bekerja berdua, yang satunya bekerja sendiri. Kebetulan yang bekerja sendiri ini atas nama tersangka AGN, ini dalam aksinya mengaku sebagai anggota Intel Polda dan membawa benda sejenis atau berbentuk pistol, mengancam korbannya dan merampas motor yang dikendarai korban. Modusnya demikian. TKP di Grati, kemudian sudah beberapa kali melakukan aksinya baik di kota maupun di Kabupaten Pasuruan. Adapun barang buktinya, tersangka agen ini ada motor yang hasil curian walaupun yang digunakan sebagai sarana, kemudian ada benda yang menyerupai pistol, kemudian handphone. Ancaman hukumannya pasal 365 12 tahun penjara. Kemudian kelompok yang kedua juga curas dalam melakukan aksinya, dia berdua, tersangka AT dan NF, merampas korban yang kebetulan korbannya adalah Bayangkari. Jadi Bayangkari ini istri polisi sedang duduk di pinggir jalan, kemudian dirampas dompetnya. Nah, kemudian pelaku juga melakukan aksinya di kota maupun di Kabupaten Pasuruan, merampas dari barang-barang korban yang dianggap lagi lengah di pinggir jalan ataupun duduk dengan memegang handphone ataupun barang lainnya, kemudian sambil lewat merampas barang tersebut. Yang bersangkutan juga sudah melakukan beberapa kali aksi di kota maupun di Kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu Agustus, September, Oktober 2021, baik di wilayah kota maupun Kabupaten Pasuruan.